师傅。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anak Bapak Vlog. Kali ini saya akan membuka snackling dari suspensi depannya. Suspensi depan yang menggunakan snackling. Ini saya buka dengan cara biasa. Biasanya saya tekan dengan kunci T. Akan sulit karena susah untuk dipegang. Nah, kali ini saya akan memberikan tips. Ini kunci pas grip atau tang jepit, kemudian kunci L. Kita akan menggunakan alat kedua alat itu. Nah, caranya kita jepit di bagian ujung sok depan, kemudian masukkan kunci L-nya di sela-sela pas grip tersebut atau tang jepitnya. Nah, kita tekan seperti menekan tang ya, kita tekan, nanti kita langsung lakukan dicungkil itu bagian snapringnya. Nah, snapring langsung kebuka, cukup mudah kan, tidak perlu lagi harus dipegang, jadi cukup mudah untuk melakukannya. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih.